Oke bro, jadi di sini gue kembali menjelaskan tentang Nilo. Selain tim belum ya, di sini saya akan jelaskan untuk komposisi tim Vaporize atau tim nasional lah guys ya. Untuk build-nya di sini senjata tetap saya ganti dulu ke senjata ini ya guys, senjata signature. Pakai senjata signature, kalau nggak pakai senjata signature bebas guys ya, kalian pakai BJC atau apa guys ya. Untuk build-nya sendiri saya sarankan kalian artefaknya saya sarankan pakai 2 mililit atau 2 wanderers, atau wanderers bisa diganti jadi gilded guys ya. Nah untuk statnya guys, kalau kalian main tim nasional guys ya, saya sarankan di sini kalian pakai crit damage atau crit rate sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk statnya goblet ini saya sarankan pakai hydro damage bonus. Untuk ininya guys, untuk sun sapionnya tetap pakai HP guys ya, pakai HP, pakai darah, ini standar guys ya. Terus untuk komposisi tim, untuk build timnya sendiri ya, udah tau lah build standarnya Xiangling, Xin Qiu sama Bennett guys ya. Nah kira-kira begitulah untuk komposisi timnya nasionalnya Nilo. Jadi oke guys, jadi saya akan coba menjelaskan tentang Nilo guys ya. Yang pertama kita jelaskan itu adalah tentang tim atau partinya guys, komponen timnya. Yang pertama itu kalian pakai Kolei sebagai dendronya atau bisa Tignari, dan yang kedua itu adalah Aether guys ya. Untuk dendro juga ya, ingat dendro Aether guys pengembara. Nah untuk yang berikutnya itu adalah, ini ingat untuk belum seperti yang saya bilang, yang berikutnya itu adalah Barbara, bisa Barbara untuk bisa sebagai healer ataupun sebagai penambah EM. Di sini fungsinya Barbara healer dan penambah EM guys ya, bisa pakai ini juga, bisa pakai apa nih, Kokomi ataupun si Mona guys. Nah untuk buildnya sendiri, buildnya si Nilo, yang pertama buildnya si Nilo guys ya. Untuk build Nilo, kalau kalian pakai ini ya, sebentar kalian, saya ganti pakai senjata signaturnya dulu. Nah untuk artenya itu kalian bisa menggunakan 2 mililit dan 2 wanderers atau 2 ini guys, apa nih, 2 ini gilded. Nah untuk ininya, artefaknya, kalau kalian ingat, kalau kalian mau tim belum guys ya, tim belum, untuk circletnya kalian pakai HP, di sini kalian pakai HP juga. Nah di sini pakai HP juga, di sini standar guys ya. Nah untuk support yang kedua yaitu dendronya guys ya, di sini karena saya pakai Kolei, jadi di sini Kolenya pakai, usahakan pakai 4 gilded guys, 4 gilded. Nah untuk ininya, untuk statnya itu di sini usahakan pakai EM guys ya, ini jangan ditiru, ini karena saya nggak dapat EM guys. Nah di sini untuk gobletnya kalian bebas, terserah, kalian bisa coba juga nanti ya pakai EM atau pakai dendro. Di sini saya pakai dendro karena kebetulan saya belum dapat EM juga guys ya. Nah di sini kalian pakai EM juga, ini jangan ditiru, ini karena ingat, ini karena saya gak dapat EM guys ya, pokoknya pakai 4 gilded guys untuk kolenya. Nah untuk Aethernya sendiri usahakan kalian pakai 4 deadwood guys, dengan statnya itu di sini crit damage atau crit rate, karena biar membantu damage dari blomnya juga gitu guys ya. Untuk di sini saya pakai dendro damage bonus. Nah di sini untuk Sons of Aeon-nya saya pakai Elemental Mystery. Untuk senjatanya sendiri guys, untuk senjatanya ini menyesuaikan apabila kalian merasa guys energi recharge-nya udah cukup. Nah kalian bisa pakai namanya senjata baru ini guys, kalian bisa pakai ini guys, EM guys ya.
Di sini saya pakai black short karena untuk iseng-iseng doang, jangan ditiru juga guys ya. Jadi apabila apa namanya, apabila energi recharge kalian tidak mencukupi, kalian bisa pakai Sakri ataupun pakai Paponius di sini untuk idernya guys ya. Untuk ini healer atau Barbara atau posisi Barbara atau Kokomi ataupun siapa namanya, siapa Mona, kalian pakai senjata Sakri untuk nambah EM. Untuk artefaknya saya sarankan kalian pakai ini, karena yang namanya belum, ingat namanya belum, itu kita memaksimalkan yang namanya elemental mystery guys ya. Jadi kalian pakai 4 instruktur yang mana ini adalah setelah memicu reaksi elemental akan meningkatkan 120 elemental mystery guys ya. Nah guys, untuk gameplaynya yang pertama tadi kita aktifkan pasif dari senjatanya ya, signaturnya Nilo, yaitu menambah EM guys ya. Nah sebelum kita coba, kita lihat EM-nya dia di sini 174 guys, 174, 272, 369 dan 427. Mari kita lihat setelah kita update-kan pasif senjatanya guys ya. Oke, sudah kena elemental skillnya. Nah ini udah jadi 400, ini yang 200 tadi jadi 385, ini yang 300 tadi jadi 482, ini yang berapa tadi 300 san sekian jadi 380 kalau salah, jadi 500. Nah untuk yang kedua kita aktifkan pasifnya Articole guys ya. Nah yang ini pasifnya Articole, kita lihat sendiri EM-nya dia ini dari 400 jadi 600, ini juga 600, ini 600 dan ini juga 600. Untuk yang berikutnya yaitu kita ulti ke Aether, habis itu kita aktifkan pasif dari artenya si kawan ini. Nah, yang mana akan menambah elemental misteri 120 tadi. Kita lihat EM-nya dia kan setelah pasifnya si Kole, artenya si Kole tadi aktif cuma 600, ini jadi 700, ini jadi 700, ini jadi 600, ini jadi 700 gitu guys ya. Setelah kita ulti Barbara atau mengaktifkan pasif dari ininya Barbara, artefaknya Barbara, kita kembali ke Kole kira-kira begitu guys ya. Elemental skill terus burst guys, atau bisa juga burst baru elemental skill biar dia bisa gebuk-gebukin guys. Nah, terus gimana bang kalau dia nggak pakai senjata signature, kalau nggak senjata signaturnya kan nggak ada nambah EM nih guys. Kita saya akan coba jelaskan, tapi saya merokok dulu ya. Nah, untuk kalau dia tidak pakai senjata signature, guys, sebenarnya gameplaynya hampir sama. Kita ambil pasifnya. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita aktifkan pasif ini, guys. Gak usah saya baca semua ya, guys. Ya, ingat pasif yang ini, guys. Caranya gimana, bang? Ya, kita tetap harus menyelesaikan tarian terakhirnya, guys. Ya, langkah terakhirnya. Habis itu kita impus dendro, bisa langsung ke Kole juga ya, bisa langsung ke Kole, ulti Kole, habis itu Barbara, hampir sama sebenarnya guys ya. Nah jadi kira-kira begitu guys untuk penjelasan Kole kita untuk belum, untuk emblemnya guys ya. Kalau ada pertanyaan atau ada kurang jelas atau saya salah, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi.